Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan my channel YouTube Bang Tono Tutorial. Di video ini saya akan sajikan yaitu cara hemat penikmat rokok. Untuk perokok sejati, keadaan sesulit apapun tidak langsung membuat mereka berhenti untuk merokok. Mungkin hanya saja mengurangi dan beralih dari mungkin rokok yang harga lebih mahal ke yang lebih murah. Teman saya punya cara untuk berhemat yang katanya lebih dari 50% dibandingkan dia membeli rokok biasanya, yaitu dengan cara tingwi, melinting dewi dengan alat manual yang hasilnya seperti pabrikan dengan modal alat 20.000 katanya. Untuk informasi dan pengalaman menarik, yuk ikuti obrolan saya dengan dia. Capcus. Zaman dhisik kan isih enek cengkeh, enek ngono. Yo iki dikeki cengkeh iso, jane iki gugur kurang cengkeh. Kayak orang ngomong lagi nyemut. Kayak gini bisa hemat 50%. Luwe. Luwe malah, wah. Berarti untuk teman-teman pecinta rokok ini bisa ditiru ya. Alatnya katanya cuma 20.000. Ini perlengkapannya nanti bisa dibeli online bisa. Ini enggak promosi, ini cuman berbagi informasi. Kebetulan di sini katanya disamperin ke tokonya aja. Di situ ada tester mau ngetes yang aroma mana dan mau yang brand apa ya. Itunya berarti ininya milih juga kan? Yang tapi tanpa merek ya, tanda tulisan. Ya sing ngono tulisane wae. Ono tulisane ono. Ya iki kan. Lek. Lek to lek. Oh, lek to lek. Lek to. Oh, ini ada. Bukan LA ya. Bukan LA. Nanti malah kena itu apa? Langgaran haki. Kalau orang tua kita zaman dulu sambil nganggur gitu, ngelinting gitu. Ini manual, pakai tangan, pakai papir. Kalau ini lagi senggang ngelinting pakai ginian, dapat 10 di di box nanti bisa di mek mati habis bikin lagi. Bakone kur 16.000 15.000. Bakone 15.000 per pun. Se-se-on. Se-on. Iki nek packingan iki saiki piro iki? Se-on. Se-on sampean iki ya? Iya. Iso dadi piro iki? Wah, aku yo 10 bungkus dadi yo. 10 bungkus bungkus sisi 24. 12. 12. Berarti 10 kali 12. 120. 120. Matang. Iki nek menurut sampean istilah aromane ke rasa sing pabrikan sing rokok apa? Nah, iki kan jenenge mbakone mbako flavor. Jadi mbak kok aroma yo meh podo karo mole lah, cuma nek mole kan rasanya cik enak kan, flavor sensasinya kan yo ono sing min, ono sing mangga min, ono sing susu. Selera dari milih yo istilahnya kok yang ngevap podo kaya cuma kayak, ini bentuk mbak kok berarti aroma kayak vape. Lah sampai nek tuku biasanya rokoknya sing apa? Ora berarti iki ya sing ke ngarah-ngarah situ ya aromane. Ese enak ese. Flavor ese. Berarti nek sing pecinta kretek enggak perlu tuku gabese kuwi ya? Enggak perlu. Langsung. Ini langsung iso digawe. Cuma aku gak demen. Pedes, lambe.
sambelnya pedes. Kisah bungkus isi? Aku ya orang mesti, aku kan soalnya timbang. Oh timbangan, tapi nggak pernah ngitung. Kisah mana bro? Rongewu. Oh ini kayaknya ada 100 ya? Lebih ya. Lebih malah, timbangan soalnya kan enteng ini. Rongewu si 100. Kira-kira kurang lebih. Terus ininya sih lem kertas glue stick, mau pakai yang murah apa mau pakai nasi juga bisa ini. Nasi kayak itu tiga indang. Ya jadi nih nasi. Yo boleh matang. Oh, ini jenisnya banyak ya. Gue pakir sing ngelinting manual nggak karo tangan. Oh ini misalnya pengen linting karo tangan nggak karo iki keretekan berarti lebih lebar kalau pakai tangan ini papernya kertasnya pakai tangan diputer-puter ini yang pakai ituannya ki apa jenenge ya nek jenenge apa iki mesin roll alat roll lah orang mesin ya mesin kan wis canggih gak perlu maju mundur alat roll rokok berarti kalau mau cari di online itu alat roll rokok ini udah dapat 8 saya nungguin berapa 5 menit saya punya channel YouTube ya yeah. Oh. Oke teman-teman biar nggak kepanjangan ya semoga bermanfaat bye-bye.